Yo, halo teman-teman. Welcome back with me again di channel Bang Boy Gaming. Oke, teman-teman. Di video kali ini Bang Boy bermain Roblox Bro Kevin lagi ya. Dan di video kali ini Bang Boy akan membuat video tentang YouTuber pemula dan YouTuber sukses. Dan di video kali ini Bang Boy ditemenin sama teman-teman Bang Boy nih. Di sini ada Starblade, ada Wanu Zair, ada Rino Cakep dan Madani Ravan. Oke, untuk kalian yang baru join di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya teman-teman dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Boy Gaming. Dan jangan lupa juga untuk di-like video ini, like hingga menembus 1000 like supaya Bang Boy makin semangat dalam membuat video-video Roblox yang terbaik dan menarik untuk kalian semua. Oke, nggak usah berpanjang lebar lagi. Sekarang kita langsung masuk aja ke videonya, teman-teman. Yuhu! Aduh, hari ini aku pusing banget guys. Soalnya hari ini aku itu gak ada pekerjaan. Dan aku bingung mau kerja apa di kota Brookhaven. Karena aku sudah dipecat dari kantor polisi guys. Tapi aku gak mau kehilangan ide dan gak kehilangan akal guys. Aku mau mencoba menjadi seorang YouTuber di sini. Tetapi aku gak punya komputer guys. Aku hanya punya televisi ini guys. Waduh guys, kalian lihat guys, TV-nya sangat-sangat buruk ya. TV-nya gak gaul gitu guys. Ini TV jadul guys ya, bukan TV LED. Dan aku juga gak punya komputer di sini untuk ngedit. Waduh, ini gimana ceritanya ini? Menjadi YouTuber itu kan harus punya komputer dan harus punya peralatan lain, guys. Aku bingung dan aku juga nggak tahu cara buat videonya, guys. Tetapi pertama-tama aku mau buat akunnya dulu, guys. Aku hanya punya HP di sini, guys. Nah, di sini aku akan mencoba buat email dulu, guys. Habis itu aku akan buat akun YouTube. Aku juga bingung namanya mau dibuat YouTube apa nih? Sepertinya aku mau buat YouTube vlog ya, guys ya. Mungkin channelnya aku kasih nama Bambang Gaming, guys. Karena suatu saat aku akan main game juga. Tetapi aku buat dulu deh untuk akun pertamanya ini. Dan fix, aku yakinkan namanya ini adalah Bambang Gaming, guys. Oke, aku udah selesai buat akun YouTube-nya, guys. Dan sekarang sepertinya aku akan merekrut tim, guys. Dan sekarang mungkin aku akan pergi ke rumah teman aku. Aku akan ngajakin mereka, guys. Aku ajakin teman aku untuk jadi kameramen dan yang satunya editor juga, guys. Semoga aja mereka mau ya, guys ya. Soalnya kalau mereka nggak mau, aku kesusahan juga nih. Semoga aja mereka ada di rumah, guys. Ya, ini dia rumahnya, guys. Waduh, mereka juga belum orang kaya ya. Oke, di sini. Waduh, ini dia Starblade, guys. Starblade, aku minta tolong bantuanmu, Starblade. Waduh, Boy, kamu minta bantuan apa, Boy? Begini loh, Starblade, aku itu mau jadi YouTuber, tapi aku nggak punya kameramen. Jadi gimana nih, kamu mau bantuin aku nggak? Oke, boleh, tapi aku cuma punya kamera HP. Hah, kamera HP? Nanti hasilnya nggak bagus, Starblade. Terus gimana dong? Ya, namanya juga kamu YouTuber pemula. Pasti kamu nggak punya kamera, kan? Ya udah, pakai HP aku aja. HP aku kameranya bagus loh. Oh, oke, kalau begitu, boleh. Terus siapa yang editin video kita? Tenang aja, ada si Udin di belakang. Si Udin kan pintar ngedit juga. Oh, oke, kalau begitu aku ngomong sama si Udin dulu ya. Udin. Boy, kenapa, Boy? Aku mau minta tolong nih sama kamu, Din. Aku mau jadi YouTuber nih, tapi nggak punya editor. Oh, jadi kamu mau suruh aku jadi editormu ya? Iya, Udin. Kamu mau nggak? Kita buat tim. Nama channelnya apa sih? Nama channelnya Bambang Gaming. Tapi aku pertama-tama nggak mau main gaming dulu. Aku mau buat vlog. Tapi yang jelas namanya udah pasti Bambang Gaming. Oke deh, kalau begitu aku bantuin kamu. Aku mau jadi editor. Wah, guys. Alhamdulillah ya, teman aku semuanya mau diajak kerja sama, guys. Dan kita akan membuat tim di sini ya. Tim Bambang Gaming, guys. Oke, kalau begitu ayo kita aku Starblade dan Udin. Ayo Starblade dan Udin. Kalau gitu kita akan buat vlog pertama kita. Kita akan coba wawancarai tukang es krim yang ada depan sana. Ayo, guys. Semoga kita berhasil ya mewawancarai tukang es krim. Waduh, di luar hujan, guys. Waduh, gimana ini? Kita nggak punya motor. Ya udah, kita jalan kaki aja, guys. Ayo, guys, cepetan, guys. Kita lari yang kuat. Oke, guys, di sini sudah ada tukang es krimnya. Waduh, kita akan coba wawancarai dia, guys. Hujan-hujan kita wawancarai tukang es krim ya. Halo, Pak. Halo, Pak es krim. Apakah kita boleh wawancara Bapak? Loh, wawancara? Untuk apa wawancara itu? Untuk channel YouTube aku, Pak. Aku lagi buat channel baru. Lah, memangnya udah berapa subscribernya sih? Subscriber aku masih 0, Pak. Soalnya aku baru buat channel nih. Lah, subscriber masih 0 kok mau wawancarai aku? Aku nggak mau. Aku tuh mau diwawancarai sama YouTuber gede. Kalau sama YouTuber baru sih aku nggak mau, nggak berkelas gitu kan. Masa tukang es krim diwawancarai di channel baru itu untuk apa itu? Oh gitu ya, Pak ya. Oke deh, makasih waktunya, Pak, kalau gitu. Waduh, guys,
Parah banget. Ternyata tukang es krim itu gak mau kita wawancarai karena kita masih buat channel baru, guys. Apa yang harus aku lakukan, guys? Aku juga bingung kali ini. Kalau begitu aku ingin buat vlog di kuburan aja, guys. Ayo Starblade, kita syuting di sana aja, Starblade. Kita ditolak hari ini. Waduh, konten kita gak jadi, guys, ya. Konten kita berantakan. Di sisi lain ini juga hujan. Aku juga bingung mau vlog di mana. Atau tidak, sebelum ke kuburan aku akan vlog banjir di Brookhaven, guys. Oke, ayo Starblade, syuting aku, Starblade. Halo guys, selamat datang di channel Bambang Gaming. Ya, di video pertamaku kali ini aku tidak akan membuat vlog gaming, guys, alias video gaming, karena aku hari ini mau memperlihatkan kotaku yang kebanjiran, guys. Aku sekarang berada di depan kantor polisi, dan di depan juga ada toko es krim, guys, dan di depannya lagi ada klub, dan di sebelahnya ada lagi salon, guys. Aku mau mengabarkan bahwa kotaku hari ini banjir, guys. Aku butuh donasi karena pakaianku sudah terendam setengah nih, guys. Aduh, aduh, kenapa di-cut, Starblade? Coba kasih informasi yang menarik lainnya. Waduh, guys, aku dimarahin teman aku nih. Katanya infoku nggak menarik. Oke deh, kita ulangi, guys. Halo, teman-teman. Kembali lagi di channel Bambang Gaming. Oke, teman-teman. Di videoku pertama kali ini, aku tidak akan memainkan game dulu. Soalnya HP aku lagi rusak dan komputer aku nggak punya. Jadi, di videoku pertama kali ini, aku akan membuat video tentang banjir di kotaku, guys. Kalian bisa lihat sendiri ya. Wow, banjirnya sudah hampir sampai di pinggang, guys. Dan aku akan mencoba buat vlog di kuburan hari ini. Ayo guys, ikutin terus perjalananku ya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri, kantor polisi sudah kebanjiran, dan di tempat sini juga udah kebanjiran, guys. Semua toko kebanjiran, dan mungkin para penjual udah gak dapat duit, guys. Oke, sekarang kita akan menuju ke kuburan, guys. Kita akan lihat apakah ada setan-setan yang kebanjiran atau gimana gitu, ataukah setan-setannya pada ngambek dan ikut mandi di kebanjiran ini, guys. Oke, di situ ada kuburannya, guys. Ini adalah kota di kuburan Brookhaven. Kita akan lihat apakah ada hantu atau enggak di sini, guys. Wow, ternyata kuburannya juga terendam banjir, guys, dan kemungkinan hantu-hantu di sini sedang mandi di tempat banjir ini. Waduh, guys, kalian bisa lihat sendiri ya, banjir di sini nggak mau berhenti, padahal ini udah siang, guys. Ternyata hujan kali ini lumayan deras sehingga membuat kotaku menjadi banjir, guys. Oke, untuk kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, guys, ya, karena di next episode aku akan membuat video-video yang menarik lainnya untuk kalian semua, guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, guys. Yo. Udah bagus itu. Oke, Starblade, kalau begitu kita cari Wan Uzair dan kita serahkan video ini ke dia supaya dia mengeditnya. Oke, oke. Ayo kita berangkat ke tempat Wan Uzair. Mungkin dia ada di rumah. Wah, guys, ternyata syuting itu mudah banget ya. Semoga dengan video pertamaku itu aku bisa mendapatkan ribuan subscriber, guys. Ayo, guys, kita pergi ke rumah editor kita, guys. Oke, guys, kita udah sampai di rumah editor kita, guys. Nah, ini dia. Waduh, Udin, Udin. Din, kami udah habis buat video nih. Kamu tinggal editin aja ya. Oke, siap, Boy. Mana videonya? Ini, videonya aku akan transfer ke kamu ya. Oke, aku siap mengedit. Wah, Udin, by the way, kamu ngeditnya pakai apa, Udin? Pakai aplikasi apa kamu ngeditnya, Udin? Aku pakai aplikasi KineMaster, Boy. Hah? KineMaster? Apa nggak ada yang lain ya? Apa kamu ngeditnya pakai HP doang? Iya, Boy, aku kan gak punya komputer, jadi ya pakai HP ngeditnya. Waduh, guys, kasihan banget ya aku ini. Editorku cuma pakai HP, kameramenku juga cuma pakai HP. Semuanya kita pakai HP, guys. Wah, maafkan kami ya, kami masih miskin, guys. Oke deh, Udin, edit aja itu, walaupun pakai KineMaster gak apa-apa kok. Ya udah, kalau gitu aku kerjain dulu ya, habis itu aku akan upload. Oke, Udin. Wow, nggak terasa ya, kemarin kita udah buat video bagus, guys. Dan sekarang ini hari keduaku. Aku akan mengecek videoku sama si Udin dan si Starblade. Semoga aja subscriberku udah bertambah banyak gitu kan. Oke, sekarang kita pergi menuju ke rumah teman aku, guys, sama editor dan kameramenku. Oke, ayo guys, ikutin terus aku. Wow, ini mereka sepertinya sudah menunggu aku, guys. Nah, ini mereka. Halo Udin, halo Starblade. Waduh, si Udin lagi bersih-bersih tuh. Starblade, bagaimana ya video yang diupload kemarin? Apakah udah kamu upload itu? Apakah udah ada yang nonton? Iya, Boy, udah ada yang nonton kok. Berapa orang yang nonton, Starblade? Yang nonton udah 10 orang. Hah? Ternyata kita buat video hujan-hujan capek-capek kemarin cuma 10 orang yang nonton ya. Iya, Boy. Mau bagaimana lagi? Memang main YouTube itu susah kok, Boy. Waduh, aku kira udah 100 subscriber atau 500 atau 2000 gitu. Padahal kan aku udah buat video susah-susah sampai hujan-hujanan. Dan by the way, itu subscribernya berapa? Subscribernya juga udah bertambah kok. Ah, beneran? Tambah berapa? Kemarin subscribernya tuh 0 kan? Kalau sekarang udah tambah, jadi 2.
Hah? Apa? Cuma nambah 2 doang. Ya ampun, susah banget sih. Aduh guys, apa yang harus aku lakukan guys? Aku bingung kalau begini. Apakah aku harus berhenti jadi YouTuber? Aduh guys, ternyata menjadi YouTuber itu sangat sulit. Nggak semudah yang aku bayangkan. Mendingan channel Bambang Gaming aku hapus aja guys. Halo guys, kembali lagi di channel Boneng Gaming. Ya guys, hari ini Boneng gak main game dulu ya guys ya, karena Boneng hari ini mau membuat host tour spesial 1 juta subscriber. Wow, gimana nih perasaan kalian? Dan Boneng juga akan memperkenalkan kameramen Boneng ini yang ada di depan. Ya, ini dia kameramen aku guys, namanya Jojon. Wah, si Jojon ganteng banget ya guys ya. Kalian bisa lihat sendiri nih dari kamera tap aku guys. Si Jojon ganteng banget. Oke, untuk memulai host tournya kita mulai dari bawah dulu ya guys ya. Aku simpan dulu HP-ku. Oke, ayo John, kita ke bawah John. Nah, di bawah sini kalian bisa lihat guys, ini rumah aku yang di lantai bawah. Di sini sebenarnya ada kolamnya guys, cuma aku belum bangun guys. Dan di sini ada garasi mobil aku nih. Kalian bisa lihat garasinya ya, bagus banget. Eh, John mana? John disuruh syuting kok malah ke atas. Sini John, ke bawah sini John. Nah, guys, di sini jadi garasi aku ya guys ya, garasi mobil. Mobilnya lagi aku cuci guys, ntar juga datang dianterin. Nah, di sini ada kamar aku juga guys. Wah, bagus banget kan. Ini sebenarnya bukan kamar aku guys ya, ini kamarnya si Jojon. Tapi aslinya sebenarnya ini kamar aku guys dulunya, cuma sekarang aku kasih si Jojon. Nah ayo John, kita ke atas lagi John. Perkenalkan lantai atas lagi guys kepada kalian semua guys. Nah di sini tempat nonton aku guys bareng si Jojon dan timku juga. Ah, di sini TV-nya besar banget ya guys ya. Aku sengaja pilih TV besar begini agar kami bisa menonton YouTube sepuasnya guys. Bagus kan? Nah, kalian bisa juga lihat di sini guys. Di sini dapur aku guys. Di sini ada yang tukang masak juga namanya Bi Inem, tapi Bi Inem hari ini nggak hadir guys. Jadi ya cuma ada kita bertiga deh. Mungkin Bi Inem lagi sakit guys, jadi dia nggak datang ya. Oke, kita coba ke lantai selanjutnya. Ayo John. Ya, nah, ini lift aku guys. Kalian bisa lihat kan, aku orang kaya guys, karena subscriberku udah banyak nih. Rumahku ada liftnya guys. Sekarang kita coba naik. Nah, di sini lantai 3 rumah aku guys. Kalian bisa lihat ya, aku naik lift tadi. Dan sekarang kita langsung lihat di sini adalah ruangan editorku guys. Nah, editorku ini namanya Bambang guys. Bambang lagi ngedit ini. Waduh, oh sepertinya dia masih melihat email guys. Si Bambang yang kerja mengurusi emailku dan editorku guys. Jadi selain editor video, dia juga ngurusin endorse guys. Jadi dia harus rajin buka email. Wah, di sini Bambang juga sedang bermain Roblox guys. Sepertinya editannya sudah selesai guys, jadi mungkin dia bermain Roblox ya. Nah, dan di sini ada ruanganku yang lainnya. Ayo Jojon, kita kemari Jojon. Nah, di sini ada ruangan tidur guys. Ini adalah ruangan tidurku ya. Wah, besar kan kamar aku guys. Mantap kan? Nah, di sini aku bisa melihat pemandangan keluar. Kalian bisa lihat tuh, di bawah kolam renangnya sudah terbuka guys. Jadi kalau aku baru bangun tidur, kalau pas mau mandi, aku tinggal melompat dari atas ke bawah guys, langsung mandi jebur di bawah situ. Wah, keren kan? Nah, di sini ada toiletku guys. Kalian bisa lihat nih toiletku. Toiletnya besar banget kan? Widih, besar sekali guys. Aku bisa mandi sambil jogging-jogging di sini guys ya. Oke, ayo John, kita ke bawah lagi John. Nah, ayo, Bambang. Oke guys, jadi di kota ini ada es krim kesukaan aku guys. Dan kita akan menuju ke tempat es krim itu untuk makan-makan es krim merayakan 1 juta subscriber. Aku akan membuat editorku dan kameramanku makan es krim sepuasnya guys. Jadi kita akan menuju ke tempat es krim kesukaan aku ya. Oke, ikutin terus perjalanan aku guys. Oke guys, di sini kalian bisa lihat mobil aku di sebelah situ yang warna putih ya guys ya. Mobilnya bagus banget kan? Nah, dengan mobil ini kita akan berangkat menuju tempat es krim itu guys. Ayo Jojon, ikutin aku. Nah, di sini si Jojon duduk di belakang ya guys ya. Dia akan meliput perjalanan kita selama naik mobil guys. Dan si Bambang ada di sebelah aku. Oke guys, ayo kita berangkat ke tempat es krim guys. Yuhu! Widih, enak banget ya guys ya kalau jadi YouTuber besar. Wow, aku bisa beli mobil, bisa beli rumah. Aku nggak ngebayangin dulu waktu pertama aku nge-YouTube itu susah banget guys. Nah, kalian bisa lihat ya guys ya, di sini ada tukang es krimnya guys. Waduh, ngapain dia nih? Waduh tiduran. Stop. Oke, kita parkirin dulu mobil kita guys supaya nggak tabrak orang. Kita parkir di sini aja ya. Ayo teman-teman turun semua. Kita akan makan es krim sepuasnya. Ayo. Waduh. Hey, kenapa ini? Ya ampun, kenapa bapak es krim ini sudah terbaring? Jangan-jangan dia sakit guys. Waduh guys, sepertinya kita harus membawa tukang es krim ini ke rumah sakit ya. Oke, Jojon liput dia Jojon. Oh udah bangun, ternyata dia nggak sakit. Waduh, ternyata dia tidur aja tadi tuh. Paman, aku ingin beli es krim paman. Waduh, ini ada apa rame-rame nih? Waduh, ganggu tidurku aja. Waduh, ini paman, aku merayakan 1 juta subscriber di channel YouTube aku. Jadi aku akan menraktir teman-temanku untuk makan es krim. Waduh, kalau begitu pasti beli banyak ya. Iya dong paman, pasti banyak.
By the way, nama channelnya apa ya? Aku masuk YouTube kan? Huh? Oh, pasti, Paman. Nama channelnya adalah Boneng Gaming, Paman. Subscribe ya. Oke. Aku cari nih channel YouTube-nya. Langsung aku subscribe. Jangan lupa ya, tag nama aku, penjual es krim bihadap. Huh? Oke, Paman. Pasti tuh. Kalau begitu endorse dulu dong, Paman. Es krimnya gratis ya. Oke, karena aku masuk channel YouTube 1 juta subscriber, hari ini es krim gratis untuk kalian semua. Makan sampai perutnya meledak. Oke, Paman. Terima kasih. Oke, teman-teman. Mungkin video Bang Boy dan teman-teman Bang Boy sampai di sini dulu ya. Jika ada salah-salah kata dalam video ini, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye-bye.